Langkah kajang yang memberi manfaat pada rakyat adalah langkah di mana saya telah buat walkabout pada 8 September 2015 lalu sehingga hospital tambahan ini untuk Hospital Kajang dapat menjadi kenyataan. Itulah saya nak kata bezanya langkah kajang pembangkang, langkah kajang yang dibuat oleh Barisan Nasional. Kerajaan BN kalau diberi mandat di Selangor ini, masalah air tetap akan kita selesaikan. Kita mengenakan bayaran yang begitu minima sekali, antara yang terendah di dunia. Tuan-tuan yang menggunakan hospital ini, yang antara termoden dengan pelbagai kemudahan services untuk wanita dan kanak-kanak, bayaran seperti melahirkan bayi cuma RM50 saja. Marilah kita bersatu sepasukan. Hospital Kajang kita naik tarafkan. Nasib rakyat terus diperjuangkan, membawa Selangor menuju kemenangan di bawah panji Barisan Nasional.